sebenarnya hari ini kita harus kemana-mana, tapi posisi hari ini kan kebetulan ada klik saya juga. Sebenarnya nanti kita akan bercerita tujuan dibuat ini tuh maksudnya seperti apa, lantas estimasi seperti apa lah. Nanti kita ngobrol banyak. Di sisi lain dari hari ini kita nggak kemana-mana karena memang kita fokus di rumah untuk membuat pagar semacam kayak apa ya, nanti pagar umbaran kambing itu dimaksudkan nanti kan setiap kadang gini, cempe yang habis beranak itu kan harus selalu diumbar, tidak semata-mata dicencang induknya ataupun terus diikutkan cempenya. Itu kan selain beresiko juga ada, ternyata kita amati itu ada banyak kelemahan. Terkait kelemahannya itu biasanya gini, induk setelah beranak itu kan butuh refleksi, relaksasi. Nah, ketika kita sediakan tempat yang asli bawahnya tanah, satu mengurangi cempe itu juga kecepet, kejeblos ya toh. Ini kita membuat spekulasi ini karena memang dari pengalaman yang sangat gimana ya, ya konyol, artinya terjadi cempe keceplis itu hanya karena ditataban ataupun karena apa, kepinjek babone wer kayak cempe kejeblos kayak kuwi kotake lolos berarti ini. Nah seperti itu, seperti kasus itu kan, itu terjadi kasus kalau cempe yang baru beranak seperti ini itu kan akhirnya keceplos, jadi nanti ini pincang. Nah kuwi digoleknya tali bae mungkin nang pojokan kuwi ya, itu kan ke tali mau. Nah jadi dimaksudkan sebenarnya kalau waktu pagi ngembun ke manas ke pagi itu lebih baik ya kalau di area sini, dan kita sarankan lebih induknya itu apa namanya bisa jalan-jalan, karena yang terjadi yang sudah kita alami kalau kambing itu bisa, khususnya induk menyusui bisa bergerak bebas. Ada teman-teman yang juga karena semi umbaran itu kenapa dibutuhkan, karena dia untuk merangsang dan lebih mempercepat produksi air susunya. Nah itu kelebihan dari kambing yang sedang menyusui kalau dalam kondisi umbaran ya. Ukurannya itu kita ini panjangnya pakai 9,6, kalau lebarnya standarnya BRC ini kan hanya sekitar, ayo Dro bantuin nih Dro, 2 meter 10, jadi ini 2 meter 10 kali 4. Nah jadi ini hari ini kita kan nggak kemana-mana, itu memang perakitan ya, perakitan rakit. Karena ini sebenarnya tujuannya untuk memudahkan juga, nanti ketika kita ada anakan-anakan cempe yang mungkin seusia-usia inilah, atau seusia-usia yang di kandang sana itu kan ketika butuh relaksasi itu lebih cenderung ke umbaran, kan dia lari ke sana kemari, lari ke sana kemari dan bergerak bebas. Nah nanti juga ada pengalaman juga, nanti makanya kita inovasi itu berjalan itu karena ada beberapa pengalaman yang membuat akhirnya susah. Banyak teman-teman yang umbaran seperti ini dicor ya, kelebihannya dicor itu memang ketata rapi, terus tidak jeblok segala macam. Tapi ternyata di situ juga ada sisi kelemahan. Sebentar guys, aku tak mateni radio ini, aku kena copyright pora, aku istirahat mudeng ini ya. Jadi intinya kan kenapa harus tanah itu, kambing kalau diumbar misal dalam skala banyak di sana itu kan judulnya mesti ada kencing, ada serintil segala macam. Kita lebih menyarankan ke pakai yang semacam kayak gini atau malah tanah langsung. Jadi air juga terserap, air kencing juga terserap, cemendil juga nanti akhirnya hancur dan tidak menimbulkan kotoran. Atau kalau cemendil sih mudah ya, kita sapu. Nah, kelebihannya adalah untuk perkembangan cempe dengan metode umbaran seperti ini bisa membuat postur lebih ideal. Ada pengalaman juga di Kaget TV bahwa cempe yang jarang diumbar lantas nyusu induknya itu sampai dengan usia 3 bulan tapi dia nggak mau pakai dengkul, lutut, akhirnya kaki ini bisa berbentuk O. Jadi berbentuk O itu kadang juga pengaruh tataban yang apa namanya, tataban kayu seperti ini tuh kalau cempe kurang umbar itu biasanya berbentuk O, tapi tidak akan mungkin berbentuk kakinya O kalau di tanah langsung. Nah makanya kalau kita berbicara dari pengalaman mbah-mbah dulu itu sebenarnya kan kambing yang setelah beranak, terus kambing yang sudah sapi itu kan sering diumbar, khususnya kalau yang masih baru beranak itu kan untuk pembentukan tulang ataupun pertumbuhan tulangnya kan masih lemas, jadi tumpuan yang dibutuhkan itu harus ideal. Kalau sering ditataban atau teracaknya itu kan ada dua kayak gini ya, bentuknya kayak gini, itu kalau sering
timpang kayak gini, satu di lubang tataban, satu di tatabannya, nanti lama-lama dia juga akan menjadi pengkrong, biasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya kemarin mau kita pasang di sini, cuman kalau di sini kayaknya mengganggu banget karang jantan, sehingga kita lebih memilih di area sini. Lantas ini nanti mesti ada teman-teman banyak bertanya, kok tinggi banget tiangnya mas, kok itu masih bisa buat robol kambing? Enggak, ini baru perakitan, jadi nanti posisinya itu kita tanam, jadi dicor nanti ya, nanti kita buatkan lubang di bawah itu, kita tanam lalu dicor. Nah, alasan kenapa kita pakai rangka besi kayak gini itu karena kita juga sering melihat pengalaman kalau nggak kasih rangka kayak gini, nah misalnya jantan sekelas ini ya, misal jantan sekelas ini kan kita misal umbar satu per ekor, satu ekor gitu kan, biasanya kan kalau di area sana itu sering kekesot gitu loh, mepet langsung melaku cacat. Nah itu nanti biasanya jebol. Nah ini si Soponyol ini juga seringnya kekesot, makanya kita harus prepare kan supaya nanti kalau buat kekesot itu tidak jebol ataupun melengkung gitu ya judulnya. Nah jadi sebenarnya kenapa Kakak TV hari ini harus memaksa buat umbaran seperti ini ya, karena maksudnya seperti itu. Jadi ke depan ketika ada kambing breeding punya kita, itu kan nanti dimaksudkan dengan kita mudah dalam lek ngopeni gitu ya. Jadi posisinya kita umbar los, mau seharian pun nggak apa-apa, cuman kita perhitungannya nanti di panasnya itu nanti terlalu panas atau enggak. Kalau terlalu panas ya misal area sini kita kasih atap sedikit gitu ya, untuk bisa supaya berteduh. Tapi lebih disarankan ya jangan sampai seharian lah, yang namanya umbar kambing itu kan wajar, tingkat kewajaran, jadi jangan sampai terlalu panas karena juga beresiko. Nah seperti ini tuh sebenarnya kalau menurut kita wajib ya, kalau kita ternak dalam skala banyak ataupun skala kecil, kita sudah mengamati di kandang teman-teman itu juga sudah banyak yang ada umbarannya kayak gini, karena dimaksudkan untuk segala bentuk terapi, treatment, terapi kaki yang O, X atau segala macam, atau untuk menjaga stamina jantan itu kan juga harus kita umbar ya. Jadi dia tidak dikencang, dipatok terus dia dari pagi sampai siang cuman berdiam diri karena keterbatasan pakai dadung, itu kurang bagus kalau menurut kita. Jadi lebih baik misal kita jadwal, misalnya jantan itu di sana ada 5, selama 5 hari misal kita pakai jantan ya satu-satu gitu kan, satu-satu otomatis dia kan akan gerak, muter, jalan atau lari-lari gitu kan, nanti setelah itu kesel ya, capek ya, pasti dia duduk gitu. Nah jadi informasi kita hari ini seperti itu ya guys, jadi nggak kemana-mana, tapi apa tujuannya untuk ini tuh kita sekedar informasikan ke teman-teman. Ini belum peak 100%, ini baru pengerjaan sekitar 70%. Nah nanti kan tiang-tiang yang di area sini itu kita lubang, kita tanam blush, jadi nanti ininya kita mepet, nanti kan ada hebel sekitar 20 cm, setelah itu kan ada pasir uruknya ya, jadi biar air itu kalau hujan terserap langsung, jadi nggak menimbulkan becek atasnya, mending lebih cenderung ke batu uruk ataupun pasir uruk gitu, nanti aman. Nah itu guys, jadi sekedar informasi aja, bila mana ini bermanfaat ya syukur alhamdulillah, dan kita apresiasi juga untuk teman-teman yang memang sudah bikin kayak gini ya. Kalau dulu itu kita sebenarnya mau bikin di area sana, cuman kan di area sana itu nggak memungkinkan lah lokasinya, makanya kita dengan buat kandang desain yang baru di lokasi ini, kita tata ulang. Nah ini ada pelataran, artinya kan kalau ini kita pepetkan di sini itu nanti ke depan akses mobil itu masih bisa masuk ke sini, karena kadang sering bongkar entah kayu segala macam ataupun apa itu kan nanti masih butuh akses lalu lintas, dan mudah-mudahan tidak mengganggu sekali ya. Artinya dari sisi kalau kita pandang itu kan jadi nggak menurut kita lebih mepet ke barat, ini jadi nggak mateni pandangan ya, kadang cepet masih kelihatan los, kadang jantan di sana juga pandangannya tidak terganggu. Nah maksud kita seperti itu guys, karena kita memang bukan basicnya arsitek, tapi menurut lokasi yang tersedia aja, jadi idealnya di mana, wangunnya di mana, itulah keputusan di sini. Kalau kemarin sempat di sana tapi nggak jadi, karena kalau di sini itu kan mesti mepet ke area kandang, sehingga nanti jantannya itu keluar masuknya agak mengalami kesusahan nanti. Yang penting ini fungsinya nanti secara maksimal, tidak mengganggu secara nilai estetiknya,
Nah, kita tempatnya enak yo Mingkong ini, akhirnya kita memutuskan buatnya juga di sini, guys. Nah, jadi nanti kita akan buat pintunya itu di sebelah sini. Nah, nanti supaya juga kalau di sana kan mungkin terlalu sempit ruangannya, kalau di sini kan ada spare. Nah, ada spare. Karena sekalian juga sebenarnya kalau di sebelah barat ini kan karena konstruksi bangunan kandangnya itu seperti ini. Nah, cempe yang sering diumbar itu kadang-kadang kalau nggak ada itu jatuh dengan sekian ketinggian. Nah, makanya di sana itu kita siapkan sebagai pagar sekalian. Jadi bene ngirit daripada nanti. Nah, itu kita tanam di sini, terus ini masih butuh pagar lagi, jadi ini repot. Nah, gitu. Jadi sebenarnya inti konteksnya, kontennya itu adalah bagaimana kalau kita buat umbaran. Kalau kita buat umbaran itu, lebih kita sarankan jangan pakai cor yang bawah ya. Jangan sekali-kali pakai cor. Karena cor itu sifatnya juga licin, ya toh licin. Karena cempe itu kadang lari-lari juga nggak aturan. Jadi kalau terlalu licin nanti juga beresiko entah keplengkang atau apa. Nah, sama untuk pengalaman, guys. Satu lagi kita bercerita. Ini kita juga ada kesalahan teknis, tapi karena kemarin memang tempatnya seadanya dulu ya. Sebenarnya ini kan memang konsepnya kalau di sini itu adalah tempat permandian, tempat memandikan kambing. Tapi kesalahannya adalah biasanya kalau jepitannya cuma satu, itu tempat permandian itu juga difungsikan sebagai tempat ngawin ke. Sementara ini dibuat tempat ngawin ke, bawahnya cor. Nah, ini bisa kambing kecetit, keplengkang, akhirnya ngurus, mati. Nah, ya kan? Jadi kalau lebih kita sarankan kalau yang tempat cor ini jangan untuk ngawinkan. Karena jantan-jantan semacam ini itu kalau ngawin itu otomatis kan kaki belakang tumbuhannya maksimal. Lah sementara kalau belakangnya seperti ini, kepleset atau keplengkang. Apa? Malah di lapangan poli piye lo. Sempit. Sempit. Nah, jadi yang ini memang kita khususkan nanti juga untuk tempat permandian. Nah, untuk yang tempat kawin nanti kita akan setting lagi mungkin di dalamnya ini, atau karena si Soponyono kan galak banget ya, atau nanti berdiri sendiri di sana atau berdiri sendiri di sini. Nah, artinya yang tempat kawin itu jangan pakai alas-alas untuk jantannya ini, satu jangan pakai kayu tataban itu, kedua jangan pakai karet. Sing paling rekomendasi adalah tanah asli kayak gini. Nah, jadi kalau tanah asli kayak gini itu kaki kambing itu sekalipun nuncep ya, plek tumpuannya dia nggak keblender-blender. Nah, seperti itu sebagai bahan pengalaman aja kita bercerita ya. Gitu loh guys, informasinya mohon maaf nih kontennya mungkin nggak bermutu sekali ya untuk teman-teman, tapi mudah-mudahan juga ada salah satu dua yang apa namanya butuh referensi atau memang sama sekali belum tahu ya, mudah-mudahan aja lah manfaat. Tapi untuk teman-teman yang sudah tahu, sudah paham secara teknis dan macam-macamnya, itu malah justru kita apresiasi gitu ya, berbagi lebih indah. 12 ini wae. Ini wae sih. Tambahan satu until teko, guys. Nah, seperti itu tekniknya, seperti itu. Jadi informasinya mungkin ini ya untuk sore ini. See you next guys. Sampai jumpa, selamat sore dan selamat.